Indonesia akan memulai transformasi ekonomi melalui hilirisasi, industrialisasi bahan mentah, dan pemanfaatan energi hijau. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa groundbreaking kawasan industri hijau Indonesia menjadi awal dimulainya transformasi ekonomi di tanah air. Groundbreaking kawasan industri pelabuhan internasional dan kawasan industri hijau dilakukan Presiden Joko Widodo di Tanah Kuning, Mangkupadi, Kabupaten Bulungan. Presiden menuturkan bahwa keberadaan kawasan industri tersebut akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, seperti terbentuknya lapangan pekerjaan baru yang juga dapat berkontribusi besar terhadap pendapatan negara. Kepala Negara menjelaskan bahwa manfaat kawasan industri tersebut akan dirasakan secara real pada 5-10 tahun yang akan datang. Sumber daya manusia dan kualifikasi yang baik perlu dipersiapkan guna mendukung kawasan industri tersebut secara optimal. Dalam masa konstruksi saja, akan membutuhkan kurang lebih 100 ribu tenaga kerja. Dalam sambutannya, Presiden juga mengapresiasi kawasan industri yang akan menggunakan teknologi-teknologi mutakhir dalam operasionalnya. Hal tersebut tidak lepas dari kerjasama Indonesia dengan sejumlah investor dalam negeri dan luar negeri, seperti China dan Uni Emirat Arab. Progres kawasan industri pelabuhan internasional diharapkan akan menjadi kawasan industri terbesar. Bukan hanya terbesar di Kalimantan dan bukan Indonesia, tetapi terbesar di dunia. Karena menyangkut lahan, sampai detik ini 16.400 hektar dan targetnya adalah 30.000 hektar. Presiden Joko Widodo berpesan kepada jajaran terkait untuk mengawal dengan baik pembangunan kawasan ini agar menjadi kawasan yang kondusif dan aman bagi para investor. Sedangkan terkait perizinan, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk mengawal dan mempercepat proses perizinan sehingga tidak timbul permasalahan sekecil apapun. Sering saya sampaikan yang namanya kita akan memulai transformasi ekonomi Indonesia. Dari yang kita sudah bertahun-tahun bertumpu kepada sumber daya alam, ekspor raw material, ekspor bahan-bahan mentah, sekarang kita akan masuk kepada hilirisasi, kepada industrialisasi bahan-bahan mentah kita. Yang diekspor bukan bahan mentah lagi, yang diekspor bukan raw material lagi, tetapi adalah barang setengah jadi atau barang jadi. Dan yang di Kalimantan Utara ini nanti adalah hampir semuanya adalah barang jadi. Dari Kabupaten Bulungan, Tim Liputan Kaltara TV.